Pemberian sertifikat eliminasi malaria kepada 5 gubernur serta 30 bupati dan wali kota ini dilakukan Kementerian Kesehatan saat memperingati Hari Malaria Sedunia yang dipusatkan di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kamis siang. AMD, AK, dari Puskesmas Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksirein Rondo Nuwu, menyatakan Kaltim merupakan salah satu daerah rawan penyebaran malaria, tak terkecuali kawasan IKN. Ini terjadi karena wilayah IKN sebagian besar masih hutan. Oleh sambutannya dari Pak Bupati PPU Timur atau yang mewakili serta Provinsi Bali. IKN ini kita tahu bersama memang masih malaria masih tinggi, tapi sebenarnya bukan di Penajam Pasir Utara, itu di sekitar kabupaten kota kabupaten penyangga di sekitar IKN ini yang banyak bekerja, kami mungkin karisnya bekerja mencari sesuap nasi di kayu di hutan dan mereka kena malaria. Jadi, Kalimantan Timur, Pak Kadis. Artinya 8 ya. Ya. Annual parasitic index-nya yang kalau yang saya bilang tadi kalau di bawah 5 itu antara 1 sampai 5 dianggap itu kuning. Kalau merah di atas 5 itu merah. Warga diimbau lebih waspada agar penyakit malaria tidak makin meluas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.